Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berusukan di Pasar Palimo, Palembang. Ganjar mendengarkan keluhan pedagang terkait masih mahalnya harga bahan pokok di kota Palembang. Kehadiran calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Pasar Palimo, Kecamatan Kemuning, Palembang langsung diserbu warga yang sejak pagi sudah menanti kehadiran mantan gubernur Jawa Tengah ini. Ganjar menyusuri lapak-lapak pedagang dan mendengarkan keluhan pedagang terkait mahalnya harga kebutuhan pokok. Ganjar prihatin dengan harga beras, gula, dan sayuran yang dikeluhkan terpantau masih mahal. Dengan kondisi ini, perlu ada kebijakan yang harus segera menyesuaikan dengan kemampuan harga kebutuhan pokok masyarakat agar tidak memberatkan. Harga beras masih tinggi. Mereka jatuhnya sama di harga 14.000, 15.000. Lalu gula yang dulu 14.000, 18.000. Kebutuhan pokok yang sudah berbulan-bulan rasanya memang perlu stabilitas segera. Ganjar Pranowo berharap warga Palembang memilih pemimpin yang mendengarkan aspirasinya demi hidup yang lebih baik. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews.